Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Maulana. Pada kesempatan di video kali ini, saya mau membagikan cara bagaimana memasang salah satu produk interior berupa pintu ataupun sekat ruangan, yaitu folding door PVC, ya, seperti yang ada di belakang saya ini. Oke? Ikutin terus videonya untuk tahu bagaimana cara pemasangannya. Oke, teman-teman. Ini tampak setelah pintu dari kamarnya dibuka ya. Kebetulan di sini kusennya kusen aluminium. Jadi untuk pemasangan folding door-nya gampang, cuman pakai obeng saja dan menggunakan baut yang tajam. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa komponen yang nantinya diberikan oleh vendor, yaitu pintu PVC-nya. Kemudian ada rel, di mana di situ ada magnetnya ya, Kak. Ini magnet. Oke. Kalau yang tidak ada magnetnya berarti itu buat di atas untuk roda. Sediakan bautnya dan juga ini ada kaki buat dipasang di sebelah sini ya, nanti dia ngeklik di bagian sini ya, bagian yang sebelahnya itu pegangan pintunya ya. Oke. What you need to know.